wabarakatuh. Tapi pun Sobat Lanyot, sekarang ini KONI TV berada di Padepokan Gajah Lampung Pringsewu dalam rangka melihat dari dekat tes bulanan yang diadakan pengurus PAPSI Lampung untuk para atlet yang akan berlaga di PON 2021 nanti. Tes ini dimaksudkan melihat perkembangan para atlet angkat besi dan angkat berat yang lolos ke PON. Mari kita saksikan jalannya tes bulanan ini di KONI TV Lampung. Fetch footage. Tes rutin bulanan yang dilakukan di Padepokan Gajah Lampung Pringsewu melibatkan seluruh lifter, baik angkat besi maupun angkat berat dari yang senior hingga yang pemula. Ini dimaksudkan untuk terus memantau secara berkala kemajuan secara individu atletnya. Menurut Edi Santoso, pelatih kepala PAPSI Lampung, tes seperti ini dilakukan baik akan ada event atau tidak. Artinya, dalam kesehariannya, seluruh lifter berlatih dengan porsi waktu yang sama, yakni pagi dan sore sesuai dengan kelas masing-masing. Kali ini, tes PAPSI dan PABERSI juga disaksikan Sekum KONI Lampung Subeno dan pengurus KONI Lampung lainnya. Harahap Beni Kasrian dan Nazwar Basyuni serta Humas KONI Lampung bersama KONI TV. Imron Rosadi, Ketua PAPSI Lampung, menyatakan terima kasih atas kunjungan pengurus KONI Lampung karena dengan kunjungan semacam ini akan menambah semangat dan antusias para lifter Lampung. Beberapa atlet yang dipersiapkan untuk bertanding di Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Papua tahun 2021 juga tampak mengikuti tes bulanan tersebut. Demikian tadi laporan kami dari Padepokan Gajah Lampung di Pringsewu. Jangan lupa ikuti terus channelnya KONI TV Lampung ya, untuk update perkembangan olahraga di Lampung. Sampai jumpa, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan KONI TV melaporkan.